Lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Kita belajar, kita amati indahnya warna-warna mana.
Gimana video klipnya? Pastinya seru kan? Nah, sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah, hebat kan? Nah, sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Baiklah anak-anak, jangan lupa besok bawa kertas origami warna ungu untuk pelajaran prakarya kita ya. Kertas origami warna ungu. Aduh. Beli kertas. Hehehe, iya dong. Kemarin Mondi kan sekalian jalan-jalan sama Paman Mondi. Oh begitu ya. Enak banget. Hei Bun, Kit, Mondi, saatnya kita masuk ke kelas nih. Iya. Ayo. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Wah, semangat sekali hari ini. Baiklah, ayo dikeluarkan kertas origaminya. Baik, Bu Guru. Mana ya? Kertas origaminya warna biru. Yes, kan Bu Guru menyuruh kita bawa yang warna ungu. Wes, gampang. Habis, Buma nggak tahu warna ungu itu seperti apa, kids. Mondi punya ide. Buma buta warna ya. Gimana pulau ini kau, Buma? Masa warna ungu saja kau tidak tahu? Ya sudah, tidak apa-apa, Kuma. Kalau Kuma tidak tahu warna ungu itu seperti apa, nah, kertas yang dipegang oleh teman-teman Kuma adalah warna ungu. Anak-anak, kalian tidak boleh meledek teman yang tidak tahu, tapi harus memberitahunya. Ayo, sekarang kita mulai pelajaran kita. Bye, Guru. Banget ya. Keren. Iya, Happy.
Yuk kita panggil sambil kita kejar. Ayo. Puma, Puma, tungguin dong. Puma, 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 tungguin dong. Gampang. Ada apa teman-teman? Puma. Puma jalannya cepet banget deh. Puma, Puma mau gak kalau kita bantuin belajar mengenal warna? Mengenal warna? Iya. Yes. Bener, Puma. Nanti sore kita belajar mengenal warna di taman bunga yuk. Iya, iya. Di sana kan banyak bunga-bunga berwarna-warni. Wes, gampang. Wah. Terima kasih ya, Kids dan Happy mau bantuin Kuma. Keren, itulah namanya teman. Iya kan Happy? Yes, betul banget tuh Kids. Kita kan temannya Kuma. Hore, asik. Hore, hore. Hati-hati Kuma. Hati-hati Kuma. Enggak apa-apa. Aduh. Yes. Gampang. Nah, kakiku Kuma sakit. Kuma, Kuma. Makanya hati-hati. Ayo Kuma, Happy bantu. Ayo Kuma. Terima kasih ya teman-teman. Wes, ya, ya. Gampang. Hati ya. Heboh, Kuma. Kalau bunga yang ini. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Belajar, ayo belajar!
adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Heboh, Kuma. Kalau bunga yang ini warnanya orange. Kalau yang ini warnanya pink, Kuma. Gampang. Iya. Kuma mengerti. Selama ini Kuma cuma tahu warna merah, biru, dan hijau aja. Heboh, itu kan warna-warna bajunya Happy, Holly sama Kids ya. Makanya sekarang kita belajar macam-macam warna yang lain ya Kuma. Wes, gampang. Sip deh. Tapi lebih keren dan asik kalau belajar warnanya sambil bernyanyi. Yes, heboh. Happy mau nyanyi. Wes, gampang. Kuma sudah gak sabar nih. Sudah tahu warna. Coba Kuma, kalau telepon umum itu warnanya apa? Yes, gampang. Biru kan, Happy. Heboh, Kuma pintar. Keren, iya dong. Siapa dulu temannya? Mondi punya ide. Hai teman-teman, lagi ngapain nih? Hai Mondi, kami sedang belajar mengenal warna. Mondi punya ide. Kalian lagi ngajarin Kuma supaya gak buta warna lagi ya. Mondi, gak boleh begitu dong. Kuma bukan buta warna. Kuma buta warna. Kuma buta warna. Kuma buta warna. Wah, Mondi, kamu gak keren. Kata Bu Guru, kalau ada teman kita yang tidak tahu, jangan diledek, tapi diberitahu. Iya, Mondi, kamu gak boleh begitu. Kuma kan teman kita juga.
Emangnya kalau Mondi jadi kuma, Mondi mau diledekin? Kalau Mondi nggak tahu atau salah? Maafin Mondi deh teman-teman. Kuma, maafin Mondi ya. Lain kali jangan suka menghina temannya Mondi. Iya kuma, maaf kuma. Jangan nangis dong. Mondi mau kok bantuin kuma belajar mengenal warna. Beneran Mondi? Iya, iya dong. Mendingan kita nyanyi bersama. Gampang. Hei, Bu Kuma, jangan lompat-lompat lagi. Iya, nanti kesandung lagi deh. Is, gampang. Iya, kit, Abi. Abisnya, Kuma seneng banget sih. Is, gampang. Terima kasih juga, Mondi. Yuk, mampir ke rumahku. Aku punya kue enak deh. Ayo. Ya, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Iruka, Suroso, Rama, dan Ani. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Ngarah kamera. Thomas. Dekorasi. Tunggu. Properti. Eruka dan Rahmat. Six scoring. Good one. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Vincent Siana Kristi Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer Om Tano dan Om Jarod. Welcome back.